Ya. Oke, okay, selamat bergabung, selamat uh, mengikuti perguruan, -perguruan untuk pagi ini ya. Oke, okay, silakan yang sudah bergabung jangan lupa untuk absen di siakatnya Segera ya, untuk absen di siakat segera bergabung, ya yang belum bergabung. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai uh, perancangan sistem dengan menggunakan ERD ya. Ya, silakan yang belum bergabung atau segera bergabung ya. Baik, saya akan jelaskan mengenai fungsi dari RD sendiri. Jadi RD sini dari kata entity relationship diagram. Jadi ERD ini merupakan uh, hubungan ya antar database ya. Jadi database apa, atau disebut juga dengan basis data di sini yang merupakan kumpulan informasi dan uh, sehingga dapat dicari dan diperiksa melalui suatu Sudah di uh, internet cepat off ya. Baik, uh, kita lanjutkan ya. Jadi RD di sini merupakan kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik ya, atau saling berbeda. Ini simbol dari entitas di sini, biasanya digambarkan dengan persegi panjang ya. Jadi simbol entitas entity itu adalah kandidat dari database ya, tabel. Ini juga ada entitas lemah yang disimbolkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalamnya dua double ya, double kotak, double garis ya. Disebut dengan entitas lemas, lemah ya, disebut dengan entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan tas lain ya karena uh, dia tidak dapat teridentifikasi secara unik ya dan lebih jelas nanti ada contohnya ya. Nah, sini contohnya untuk entitas ya. Ada dua jenis entitas, satu entitas. Kemudian satunya namanya entitas lemah. Ya, ini yang tidak teridentifikasi ya. Oh, uh, jadi setiap entitas itu mempunyai elemen yang sebenarnya dengan atribut. Nah, atribut ini kandidat field ya. Jadi berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas. Nah atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Jadi gambar atribut diwakili oleh simbol lips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Di sini ada atribut kunci ya, oke. Okay. Ya atribut ini digunakan untuk menentukan entitas unik. Seperti misalnya NPWP, NIM, ya. Kemudian ada atribut simple, yaitu atribut yang bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah, seperti alam, alamat, tahun terbit, buku, nama penerbit. Kemudian atribut multi nilai ya atau multi value. Nah, ini atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap dari entitas instance. Misalnya ada nama beberapa pengarang dari suatu buku cerita ya, pelajaran. Kemudian ada atribut ya gabungan ya. Nah, atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dari uh, dengan arti yang tertentu seperti nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan dan nama tengah. Lalu juga nama belakang ya. Kemudian ada atribut derivatif yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak diwajib ditulis dalam diagram artinya. Seperti usia, kelas, selisih harga ya. Dari contohnya ya untuk uh, entitas yang memiliki atribut, ini entitasnya, misalkan namanya nama siswa, nah untuk entitas ini syaratnya harus berupa nama benda atau nama uh, kata ganti ya, Dan ini filnya feel apa, uh, atributnya ya, kandidat filnya atributnya ada tanggal lahir, ada usia ya. Jadi hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Ini adalah relasi ya hubungannya. Di gambar relasi simbol belah ketupat, jadi relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis ya. Jadi ada one to one. Di setiap entitas hanya bisa memiliki satu uh, mempunyai relasi dengan satu entitas ya. Misalnya Sesuai dengan kelas ini satu siswa memiliki satu kelas. Jadi ya, siswa entitas siswa ini relasinya hubungannya memiliki ya satu kelas. Kemudian ada one to many ya, hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Misalnya guru dengan murid ya dan uh, sebaliknya. Di satu guru mengajar beberapa murid ya atau beberapa murid diajar oleh satu guru. Kemudian ada hubungan many to many ya. Dan ini setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entas lain. Seperti misalnya beberapa siswa mengambil beberapa ekstra kurikuler. Dan ini hubungannya banyak ya, many ya. Dan ini one satu ya, hubungannya satu. Satu guru mengajar beberapa murid. Oke sudah ada Mbak Mila, Mbak Bebrida, ya, Mbak Endor. Yang lain sekali bergabung. Jangan lupa untuk absen di siakatnya ya. Kemudian ada garis ya, garis ini yang menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubunganitas pada diagram artinya misalnya di sini ada atribut siswa ya. Di siswa di sini yang ini nama dan tanggal lahir. Satu siswa memiliki satu kelas ya. Jadi ini atributnya ada kode kelas dan nama kelas. Dan ini untuk atribut ada untuk primary key ya. Ini primary key simbolnya hurufnya dicetak tebal dan garis bawah menunjukkan bahwa dia merupakan primary key -nya. Kemudian cara membuat RD di sini, yang pertama kita harus memahami beberapa istilah komponen dalam RD dan juga contohnya. Jadi seperti sudah kita sudah membuat RD di sendiri ya. Jadi ini ya langkahnya untuk membuat RD. Identifikasi entitas dari langkah yang pertama dalam buat mengidentifikasi semua entitas yang dilakukan yang digunakan kemudian tulis namanya ya dalam suatu persegi panjang dengan deskripsi yang singkat tentang informasi apa yang akan disimpan kemudian gambar persegi untuk setiap entitas yang terpikirkan ya juga jangan lupa diberi space di sekitar kotak untuk informasi lainnya Kemudian yang kedua, identifikasi dan integrasi relasi ya, untuk entitasnya, untuk relasinya. Cari dua entitas yang mempunyai hubungan ya, seperti siswa dan guru tadi ya. Jika sudah temukan, buat garis penghubung keduanya, lalu bagaimana kedua entitas tersebut berhubungan. Membuat simbol diamond ya, belah ketupat untuk mendeskripsikan hubungan kedua entitas. Ya. Kemudian tambahkan atribut ya, jadi tambahkan atribut kunci untuk setiap entitas dengan menggunakan simbol oval ya. Jadi untuk beberapa perbedaan atribut yang sudah tersebut di atas seperti uh, yang merupakan atribut key yaitu di berjata tebal dan underscore. Kalau atribut biasa ya tidak ya, usah ya. Kemudian penuhi diagram setelah membuat beberapa contoh entitas yang berhubungan dari oleh garis dan membuat diamond ya sebelah ketupatnya itu di antara kedua entitas. Berarti semua hubungan telah mempunyai deskripsinya. Dan untuk e, setiap entitas mempunyai hubungan atau beberapa di antaranya memiliki relasi yang banyak. Tapi tidak akan masalah. Ya, tetap kita lanjutkan untuk pembuatan RD-nya. Setelah diagramnya sudah penuh, pastikan kembali ke hal yang tadi ya, e, apakah entitas dan atribut yang punya e, memang belum mempunyai hubungan perlu ditulis ya. Jadi jika tidak, maka kita bisa menghapus satu mengubah nama entitasnya. Nah ini ya beberapa tips agar lebih efektif dan mudah dipahami. Yang pertama lah pastikan untuk nama entitas itu muncul sekali dalam setiap diagram. Kemudian nama setiap entitas, relasi dan atribut pada program. jadi pemberian nama entitas dan atribut itu biasanya berupa kata ganti ya, kata benda atau kata yang bisa dibendakan ya. Kemudian relasi berupa kata kerja ya, relasi berupa kata kerja. Ini nama hubungan berupa kata kerja. Seperti tadi, satu siswa memiliki satu guru ya atau beberapa siswa memiliki satu guru atau mungkin uh, beberapa siswa mengambil beberapa uh, mata kuliah ya satu guru mengajar beberapa mata kuliah yaitu kata kerja ya kemudian juga kembali jangan teliti untuk relasinya apakah yang mereka butuhkan ada hubungan yang terlewatkan kita buang relasi yang ulang-ulang ini jangan menggabungkan relasi dengan satu dan yang lain ya. Jadi relasi tidak boleh dihubungkan dengan relasi. Kemudian gunakan warna terang yang berbeda untuk menandai porsi penting dari RT. Ini contohnya ya untuk artinya. Ini untuk entity simbolnya segi ya. Kemudian relasi hubungan bentuknya belah ketupat dan ini atribut ya atribut bentuknya elips ya. Kemudian hubungannya ya, one ya, satu. tadi simbolnya pakai atau pakai ini boleh ya, garisnya kasih ini, Kemudian ini uh, zero or more ya, lebih ya. Kemudian ini yang main ya, ini yang uh, beberapa ya, banyak ya. Bisa pakai ini, bisa pakai ini ya. Oke, okay, uh, di sini contohnya. Ini ada shipping, ada customer ya. Ini belanja ya. Jadi customer ini belanja beberapa item ya. Jadi membeli, um, mengirim, uh, memesan beberapa item ya. Pesanan beberapa item, belanja beberapa item ya. Kemudian di sini customer mempunyai kartu kredit ya. Kartu kreditnya yang sudah diverifikasi. Kemudian di sini shipping ya dengan e-commerce ya, jadi pembelanjaannya di sini di order ya menggunakan e-commerce ya, karena modelnya e-commerce ya, kemudian diproses, jadi ordernya proses ya, jadi e-commerce proses ordernya, jadi dari order numbernya nih berdasarkan order number ya, kemudian di sini ordernya tadi dia beberapa item ya. Ini customer ada beberapa item. Jadi ini kan sumber banyak ya. Kemudian perusahaan sistem memproduksi beberapa itu satu perusahaan memproduksi banyak item ya. Ini sebenarnya banyak jadi ya. one to many ya. Satu perusahaan memproduksi beberapa item. Di nah, sini misalnya ada atribut uh, nama dan lain-lain bisa dilengkapi ya cukup yang penting aja. Kemudian sini untuk customer mempunyai name, address, dan email ya. Untuk kelengkapan lainnya bisa tambah ke sendiri. Kemudian sini untuk item ya berisi terisi, ya dari shopping cart-nya di sini ya. Jadi dari orderan dibuatkan shopping cart-nya di sini. Nah ini contoh untuk RD yang kompleks ya. Nah untuk RD yang sederhana, sini saya contohkan. Saya akan berikan contoh harga untuk yang serena, ya. Oke, okay, jangan lupa nanti disiaganya, ya. Jadi, misalkan di sini ada, misalkan di sini, nah, ini ada barang, ya. Nah, ini yang sering kita pakaian. Apa, uh, permasalahan di skripsi ya, di tugas akhir ini ya, selalu menggunakan inventory ya, jadi ada barang, kemudian ada... Oh. Di sini misalkan ada customer ya. Lalu selain customer ada supplier. Nah, di sini relasi antara barang dengan customer ya di sini ada relasi yang namanya kita cari uh, simbol relasi di sini ya belah ketupat ini ya ini hubungan barang dengan customer beli ya, ah, jual sorry jual jual barang dijual kepada customer. Ini hubungannya jual ya, untuk customer. Nah, satu beberapa barang dijual pada beberapa customer karena produksinya banyak ya. Kemudian hubungan antara barang dengan supplier di sini beli ya barang dibeli dari supplier. Ini yang permasalahan yang sering dipakai. Ini hubungannya untuk barang dengan customer, ya. Ini barang dijual pada customer, kemudian barang dibeli dari supplier, ya. Ya, ini relasi yang sering kita pakai, ya. kita jumpai kalau di tugas akhir atau skripsi ya. Barang dijual pada customer, barang dibeli pada supplier. Nah di sini atributnya untuk barang ya. Ini atributnya ada kita buat kode barang. Kemudian ada nama barang, ya, untuk barang di sini. Kita cetak tebal dan kita kasih garis bawah. Kemudian ada nama barang. Lalu ada tanggal beli ya. ya, jumlah stok ya. Oke, ini misalnya ya. Jadi, ini untuk ke uh, kode barangnya kita pull ya, garis bawah. Kemudian di sini Untuk yang lainnya biasa saja yang tidak dihitung. Jadi menunjukkan permerikennya ya, permerikennya, Kemudian untuk customer di sini ada ID ya, ID customer. Ada ID customer. ini kita bold dan garis bawah Lalu ada nama customer ya. Nama customer Kemudian ada uh, alamat ya udah itu aja ya yang lainnya bisa tambah sendiri. ini yang intinya aja jadi ini untuk ID di pol ya ke garis bawah menunjukkan bahwa dia merupakan perbaikannya ya mereka di ya kemudian untuk uh, yang lainnya sama ya untuk apa uh, suppliernya ya ada ID supplier ada nama supplier ada alamat supplier mungkin ya Nah, ini kemudian dari hubungan antara barang dan jual. Nah, di sini menghasilkan file baru ya mungkin ya. Ada ID jual ya no, no jual ya. Nomor jual. Faktor aja ya, faktor. Faktor, sini menghasilkan file baru ya faktor buat bulan diskon. Kemudian ada tanggal jual ya, tanggal jual. Lalu ada jumlah jual dan lain-lain mungkin apa lagi yang terbentuk di situ ya? harga ya, harga jual. Ini contoh garis uh, besar seperti itu ya. Nah Ini uh, yang biasa kita temui di deskripsi ya. Ini menghasilkan file baru ya, karena menghasilkan file baru maka ini uh, menjadi suatu transaksi ya. Nah, demikian juga untuk yang supplier ya. Ya, supplier nanti ada ID supplier, nama supplier ya. Nah, sini untuk supplier ada ID, ini saya kebutkan di sini. ID supplier, lalu ada nama supplier. Dan juga ada alamat ya. Nah ini untuk RD-nya inventory ya. Bisa dikasih nama inventory. dari pembelian dan penjualan. Nanti bisa juga nambahkan retur ya. Jadi barang ya, customer retur barang ya, retur jadi retur jual ya. Kalau barang di retur pada supplier atau retur beli ya. Kemudian dari hasil transaksi dengan beli, nah sini menghasilkan file baru ya, ada nota ada nota tanggal apa tanggal beli ya tanggal beli dan harga beli eh, sini nota ya pembelian nota kemudian uh, ada tanggal beli kalau di sini ada harga beli ya, ini contoh RD inventory ya. Nah, di sini fill yang dihasilkan fill baru ya ada tambahan fill baru maka ada transaksi pembelian. Nah, ini contohnya ya, jadi hubungannya bisa uh, kita buat di sini many to many ya, bisa kita buat many to many. Hubungannya many, Many. Jadi beberapa barang ya lebih dari satu barang ya dijual pada customer. Lebih dari satu barang ya dibeli dari supplier. Ya, sampai sini ada tanya -tanya dulu? contoh inventory ya, misalnya dikasih judul inventory ERT untuk inventory ada tanya kan sampai sini? Jadi kalau menghasilkan file baru namanya field, uh, menjadi pembantu transaksi ya. Jadi transaksi beli dan transaksi jual. Bisa dipahami ya, mungkin juga sudah mendapatkan mungkin materi dari uh, mata kuliah lain. Sampai sini tanya kan? Ya, saya selangi ya. Jadi untuk pemberian nama uh, atribut ya uh, harus berupa kata benda atau kata ganti ya. sini ada barang, supaya dan customer ya. Barang itu kan kata benda, customer dan supplier merupakan kata ganti. Kemudian di sini menghasilkan file feel nya untuk barang ada kode barang, nama barang, jumlah. Nah, yang di Uh, cetak tebal yang garis bawah di sini merupakan key nya ya, primari K ya. Primari K ini dicetak tebal garis bawah. Nah hubungan antara barang dan customer disini adalah uh, dari kode barang dan ID customer. Nah biasanya untuk fill kuncinya di sini tidak dicantumkan sini atau bisa tambahkan juga boleh di sini. Kemudian untuk uh, hubungan antara barang dan supplier. Nah, di sini berarti ini ya, penghubungilah kode barang dengan ID supplier ya. Nah, di sini untuk transaksinya beli dan jual, membentuk e, menciptakan file baru, yaitu ada file nota yang merupakan primary dari transaksi sini ya. Ada tanggal beli dan harga beli, mungkin ada lagi ya total, ya, tambahkan ya total. Atau mungkin yang lain ada potongan, dia ya, bisa tambahkan lagi ya nih contohnya saja ya secara Eh uh, simpelnya nanti bisa dikembangkan sendiri ya bisa tambahkan retur juga ya jadi customer retur barang ya jadi barang di retur pada supplier ya kalau pada supplier di retur beli ya kemudian untuk nama atribut ya nama atribut sama ya di sini juga merupakan kata ganti ya atau kata benda ya sedangkan untuk uh, relasi ya hubungan di sini berupa kata kerja menjual membeli itu kan kata kerja ya oke sampai sini dan tanyakan dulu untuk uh, masalah RT. oke paham ya dua sudah paham ya ya nanti saya share materinya di grup ya nah masih banyak lagi contoh yang lain ya baik kalau nggak ada pertanyaan ya nah kita akhirin untuk pertemuan kita hari ini ya Oke, okay, terima kasih sudah bergabung. Yang belum absen di segera absen di ya. Jadi kita tinggal tiga pertemuan lagi ya. Ini ke pertemuan ke 13 ya. Tinggal berarti dua terus dua kali tetap buka lagi kemudian ujian ya selesai. Baik ya kalau sudah ada pertanyaan kita akhiri e, untuk pertemuan kita di pagi ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Semoga semuanya bermanfaat iya terutama yang mau skripsi yang mau tugas akhir ya Oke, selamat belajar selamat bekerja selamat beraktivitas sukses buat kita semua ya Oke ya salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh